Bang, habis berapa kalau full animasi? Kalian mau tahu harga Viva Fantasy The Movie? Gua rasa nggak apa-apa sih gue sebut, karena kalau kalian lihat film-film juga biasanya mereka nyebut budget. Gue buat satu The Movie doang ya, nggak ada sangkut mautnya sama episode 1 sampai 2, 3. Gue keluar 100 juta. Dan gue tahu itu nggak bakal balik juga guys, duit 100 juta ya. Kalian mau tau gak dari bapak kau SMP dulu aja gue dapat berapa? Kayak gue dapat 15 sampai 20 juta maybe. Jadi ya, upload film di YouTube itu adalah hal paling rugi yang orang pernah lakuin. Kayak lu ngapain upload film di YouTube? Lu gak bakal dapet duit. Nih, gue dulu BPK SMP ya, itu durasinya sama, view-nya udah 2 juta. Itu pun, gue jujur aja sekarang, gue dapet 15 juta dari BPK SMP itu doang. Satu video tuh 15 juta. Sekarang, ya berarti Viva Fantasy The Movie mentok-mentok gue pikir gue dapet 20 juta. Ya gue rugi 80 berarti. Tapi ya itulah kenapa, karena gue udah passionate ya, gue suka bikin film. Jadi ya menurut gue kayak ya udahlah, buat kalian juga gitu loh. 100 juta dapat dari mana aja bang? Dari dompet gue sendiri, dari kalian nonton video-video gue ngeprank. Anjir. Itu duit gue sendiri. Gue gak ada sponsor. Gue kasih kalian aja, gue gak ada sponsor. Di video itu nanti gue gak ada sponsor. Gue gak ada kayak perusahaan yang sponsorin gue. Oh, kami akan mendanai film kamu ya. Gak ada. Semua dari dompet. Semua dari ini guys. Semua tuh dari ini. Dari dompet saya yang sudah mulai menipis.